أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Dan mereka yang diberi kekuasaan memerintah di atas muka bumi, hendaklah memelihara sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mengembalikan segala urusan kepada Allah, pencipta manusia. Terima kasih pengacara majlis, Yang Berhormat Tazri dan Haji Muhyiddin dan Haji Mak Yasin, Pengerusi Perikatan Nasional Malaysia. Yang Berhormat Senator Dr. Dr. Damien Lau, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, juga Presiden Menteri Gerakan. Yang Berhormat Dato' Sri Hamzah Zainuddin, Seusaha Agung Perikatan Nasional. Yang Berhormat Dato' Dr. Mohd Radhi Bidin, Ahli Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Seluruh pakar pimpinan dan tak lupa calon kita, insyaAllah yang kita akan memastikan beliau angkat sumpah dalam sidang parlimen pada kali ini. Tetap sekalian, ayat yang saya bacakan tadi ialah peringatan Allah dalam soal kepimpinan. Kerana kepimpinan adalah suatu amanah, bukan ghanimah, bukan benda yang perlu dibangga, tetapi ia pelaksanaan tanggungjawab. Manusia tidak mungkin boleh mengurus manusia dengan sistem yang manusia cipta untuk manusia. Tetapi manusia perlu tunduk kepada peraturan yang dicipta oleh Tuhan yang mencipta manusia. Kerana itulah, bila kita milih pemimpin, peringatan awal Nabi SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kau jatah ini suatu amanah. Ya Abu Zar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamatu hizyun wa nadama illa man akhazaha bihaqtiha wa adalladhi alaihi fiha. Ya Abu Zar, kamu lemah. Jawatan ini suatu amanah Allah. Melainkan kamu ambilkan, kamu layak memikulnya. Dan kamu mampu melaksanakan tanggungjawab. Dalam memilih seseorang calon, parti meneliti aspek-aspek yang perlu, yang melayakkan dia untuk dicalonkan mewakili Perikatan Nasional. Soal integriti rekod dia dengan jabatan polis, SPRM. Kita meneliti semua. Setelah kita tengok semua background latar belakang beliau, kesungguhan kemampuan beliau, lalu kita ketengahkan sebagai calon untuk rakyat di pulau ini memilih beliau pada hari besok, insyaAllah. Terkadang kita rasa pelik dengan beberapa peristiwa yang berlaku pada akhir ini. Tadi disebut oleh Datuk Lau, Datuk Damien Lau, kenapa dalam situasi pilihan raya kecil ini tiba-tiba kes Zahid Hamidi keluar. Logik akan kata sepatutnya keputusan dibuat selepas pilihan raya kecil, betul tak? Tapi tiba-tiba dekat hampir pilihan raya keluar keputusan, dan kita pun jangka, saya yakin mereka pun jangka reaksi rakyat yang cukup marah dengan peristiwa ini. Dulu waktu pilihan umum, dia gugur tokoh-tokoh besar. Ni, Datuk Seri Saidan. Dia dipecat daripada UMNO, dia masuk PAS, dia hadiah satu negeri terlebih kepada kita semua. Tuan-tuan sekalian, tokoh besar ni dipecat di waktu hadapi pilihan raya. Takkan dia tak boleh fikir? Takkan dia tak kaji
implikasi keputusan yang dibuat menjelang hari mengundi. Tapi kenapa berlaku? Radio Formula pun tak tahu. Mungkin pun tak tahu hilang ke mana. Saya lihat tuan-tuan sekalian, pilihan kecil ini peluang bagi rakyat Johor khusus di Pulai dan sepanjang. Sebab waktu pilihan negeri dulu, Johor tak termasuk dalam gelombang kebangkitan Perikatan Nasional. Waktu itu, peratus peluang mengundi di Johor sangat rendah. Rakyat Johor hanya memerhati 6 negeri buat perubahan besar. Dan pilihan umum, Johor terlepas membuat keputusan di peringkat negeri. Pilihan umum kita menyaksikan di sambung pilihan 6 negeri, bagaimana Terengganu kosong pembangkang. Perlis 1. Kelantan 2. Kedah 3. 0-1-2-3. Besok kita akan membuatkan kemenangan di sini pula insya. Tuan-tuan sekalian, gelombang ini sangat luar biasa. Kalau tengok data yang ada, sebagai contoh beri masa saya sikit untuk kita meneliti satu keputusan yang sangat rasa pelik. Bila mana kita menyaksikan negeri-negeri termasuk Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Maknanya gelombang tu dah mula daripada utara turun Selangor, turun ke Negeri Sembilan. Dan ini kalilah Johor pula membuktikan gelombang tersebut tidak tersekat dalam perjalanan kita insyaAllah. Tetap sekalian, kepada pengundi-pengundi Tionghoa, mereka saya tahu ditakutkan dengan gelombang hijau. Kononnya, kemenangan Perikatan Nasional membawa satu gelombang kepada yang menakutkan masyarakat non-Melayu. Masyarakat bukan Melayu, bukan Islam. Dengan pelbagai gambaran. Kita terlihat, saya pernah jadi menteri bawah dua pada menteri. Tazim Mahyuddin dan Tersi Nasir. Kita boleh menilai bagaimana peranan pimpinan PRAS bila diberi aman di peringkat negeri. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, di Kelantan gerakan tak bertanding. Wakil Cina tak ada. Tapi kerajaan negeri melantik ketua-ketua kaum Cina duduk dalam pentadbiran kerajaan negeri. Di Kelantan wakil Siam tak ada tuan-tuan. Kerajaan melantik wakil orang Siam duduk dalam pentadbiran kerajaan negeri. Jaga kebajikan masyarakat Tionghoa, jaga kebajikan masyarakat Siam. Soal agama, kita boleh tengok di Kelantan. Ini zaman kita terbuka. Jangan kita hanya baca apa yang disuat oleh musuh-musuh politik Perikatan Nasional dan kita telan bulat-bulat. Negara kita perlu pemimpin yang jujur, bukan pemimpin yang berbohong. 25 tahun saya terlibat sama ni rakan-rakan data pentas ni. Berapa ramai yang kena gas pemenih mata, yang kena lokak, kena penjara bersama-sama dengan beliau waktu reformasi. Kerana janjinya, bila kita menang, kita akan buat reformasi negara kita. Reformasi perundangan, kepimpinan, tata kelola. Tak tahu ke mana tata, tak tahu mana kelola. Semua ke laut. Dulu, tuan-tuan sekalian, kita boleh sebut, dan dia belum sebut. Saya belum jadi Perdana Menteri, macam mana saya nak tunai. Beri peluang saya jadi menteri. Tidak beri peluang. Rakyat tengok. Dan dia sebut dia dapat majoriti 2/3 dalam parlimen. Buatlah. Kemana hala tujuh negara. Sebab tu bagi kita tahu sekalian. Pilihan raya ini, Paulik sebut pilihan raya sebagai referendum rakyat. Betul tak? 6 negeri. Jadi dua takdir Allah, parlimen satu.
dan satu lagi negeri. Lepas ini kita akan adakan pula di Pahang, di Perangai, Bentong, Pahang. Habis sini sambung terus. Ada petugas kita, isteri dia pesan, jangan balik selagi tak menang. Tengok suami pun nampak seronok bila tak boleh. Kita sekalian, sebab itu bagi kita sebenarnya muapakat politik ini untuk tengok hala tujuh negara. Ini cakap sikit, macam disebut tadi lah, isu 3A. Takkan saya orang Islam, tak boleh cakap agama Islam. Kalau saya orang Islam, tak boleh cakap agama Islam, siapa kan dia nak cakap agama Islam? Kita orang Melayu, takkan tak boleh cakap bangsa kita? Orang Cina, tak boleh cakap bangsa dia? خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال الله تعالى sesungguhnya Allah jadikan kamu hai manusia ada laki-laki ada wanita bersuku-suku berbangsa-bangsa setiap bangsa ada suku kaum masing-masing untuk apa untuk kenal semoga akan sayang bangsa dia. Nabi sebut, Nabi, anal Arab, uhibbul Arab. Aku orang Arab dan aku sayang bangsa Arab. Kita orang Melayu, saya sayang bangsa Melayu sebab saya orang Melayu. Datuk Dominik dia Cina, dia sayang bangsa Cina. Orang India akan sayang bangsa dia. Ini fitrah. Ini sunnatullah. Cuma Allah beri peringatan. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tidak berlaku adil pada kaum tersebut. Berlaku adillah, kerana adil itu ialah dekat dengan takwa pada Allah. Jangan kerana kita Melayu, lalu kita tidak adil kepada kaum Tionghoa, kepada kaum India, atau mana-mana kaum. Sebab, kaum bukan kita yang menentu. Saya tidak minta dilahirkan Melayu sebagaimana Tuan Mini tak pernah diminta lahir sebagai Cina. Tuan orang India tak pernah minta dilahirkan India. Siapa yang menjadikan kita bangsa? Allah. Tuhan yang menjadikan kita bangsa. Bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk kenal. Sebab itu kita lihat kemuliaan tidak duduk pada bangsa. Islam menuntut supaya berlaku keadilan. Apa disebut oleh Tun Mahathir tadi. Memang, mana-mana negara di dunia, kestabilan politik satu negara, mana dipimpin oleh kaum majoriti yang paling pengaruh dalam negara tersebut. Kita baca pasal politik mana sekalipun, dalam dunia mana sekalipun, kestabilan politik dapat dicapai bila mana kaum yang paling berpengaruh, kau yang paling majoriti merajui negara tersebut dengan meletakkan prinsip keadilan keras kepada semua kaum-kaum dalam negara tersebut. Di Kelantan, kita boleh tengok. Kanun Agama Buddha khususnya. Kita boleh tengok. Patung Buddha yang paling besar. Tak diganggu gugat. Mereka nak makan makanan, tak diganggu gugat. Mungkin tuan-tuan terkejut di Kelantan ada kedai jual arak. Memang boleh jual. Kita tak pernah menyekat. Yang kita larang ialah sesuatu yang semua agama tak setuju. Kita panggil penganut agama Buddha. Sama almarhum Tuan Wani Aziz. Panggil Padri Kristian. Panggil Sami-Sami. Ketua agama. Kita tanya mereka, apakah judi ini dibenarkan oleh agama tuan-tuan? Kalau agama tuan-tuan benarkan perjudian, kerajaan tak boleh sekat. Sebab itu hak dibenarkan oleh agama masing-masing. Ini pun tak nak terima. Ini bukan budaya. Fitrah manusia sama tuan-tuan. Seorang ayah, kita akan suka anaknya mabuk.
Seorang ayah tak akan suka anaknya terlibat dengan judi. Dia tak suka. Lalu kita melaksanakan apa yang disetujui oleh semua pemimpin-pemimpin agama. Dan kita buat proses. Apa yang berlaku tuan sekalian? Tuan tengok bagaimana kita menang. Alhamdulillah. Di Kelantan ada dua. Satu UMNO, satu PF. Tinggallah dua. Sekurang-kurangnya ada mercu tanda. Biasanya kalau dua ni, apa dia? Nah, kalau kita pergi guru, batu nisan lah. Cuma saya tengok di tengah kesian. Kubur tak ada batu nisan. Maknanya dia berkelian, kita meletakkan asas ini. Sebab itu teruskan dilepas bersama dengan membentuk bersama wafakat politik Perikatan Nasional. Kita beri jaminan bahawa kita mendukung pakuan negara dan kita memahami negara kita masyarakat majmuk. Ada hak mereka ke atas negara. Tapi tolongan Cina ke India ke Melayu ke semua kita perlukan kepimpinan yang adil, pimpinan yang betul, yang tidak berbohong dengan rakyat, yang mampu melaksanakan masa depan negara kita. Mengangkat ekonomi rakyat, memberi perhatian serius kepada isu bebanan yang ditanggung oleh rakyat. Bukan hanya buat peraturan untuk orang lain, sedangkan dia langgar peraturan. Dulu disebut, teman-teman mahdi, serang habis-habisan. Bila pilihan raya, jangan guna tentera kerajaan dalam kempen pilihan raya. Tapi di pulau kurang. Mereka turun bersama dengan tentera kerajaan. Maknanya rakyat kecewa. Sebab itulah peluang ini ambil kesempatan sungguh-sungguh. Kita nak peratus pramundi tinggi besok. Tuan-tuan, kita nak sekurang-kurangnya 85% pramundi besok insyaAllah. Pastikan keluar awal. Pastikan undi anda kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah kita nak dengar pengumuman yang akan bermula pada pukul 9 malam. Satu demi satu peti undi akan diumumkan dan insyaAllah satu demi satu itu akan beri kemenangan kepada calon kita Perikatan Nasional dan kita membakkan bersama. Sirah Al-Barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.